Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Wa ya ibadallah usini nafsi thumma usikum bi taqwallah faqad faza kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين مجلس جمعات رحمكم الله. Marilah pada kesempatan di hari yang mulia ini kita bersama-sama berupaya sekuat tenaga kita, berikhtiar sekuat tenaga kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah sekaligus menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita berada di hari yang terakhir dari bulan Zulqa'dah. Dan insya Allah besok hari kita akan memasuki hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang terakhir dari kalender Hijriah, dari penanggalan Hijriah. Sebagaimana bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan untuk meningkatkan amaliah ibadah kita dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Ada tiga hal yang dapat kita ketahui bagaimana perbandingan antara bulan Ramadan dengan bulan Zulhijjah. Perbandingan yang pertama, kalau di bulan Ramadan ada yang namanya 10 malam terakhir bulan Ramadan yang kita dianjurkan untuk banyak beribadah di malam harinya agar kita dimampukan untuk bertemu dengan malam Al-Qadar atau malam kemuliaan. Sementara di 10 awal Zulhijjah kita dianjurkan untuk banyak juga beribadah dan berpuasa. Berpuasa sunat di siang harinya, terutama di tanggal 1, di tanggal 8 hari Tarwiyah, dan di tanggal 9 hari Arafah. Kemudian perbandingan yang kedua,
Kalau 10 terakhir bulan Ramadan kita akhirnya bertemu dengan hari raya Idul Fitri, sementara di saat awal 10 bulan Dzulhijjah kita akan bertemu dengan hari raya Idul Adha. Kemudian pertandingan yang ketiga yang dapat kita ketahui, menjelang Idul Fitri kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah berupa beras sebagai makanan pokok bagi fakir miskin. Beras adalah lauknya yang menjadi sumber karbohidrat. Sementara di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, kita dianjurkan bahkan diwajibkan oleh Imam Abu Hanifah untuk berkorban bagi yang mempunyai kemampuan dengan seekor sapi untuk 7 orang atau seekor kambing untuk 1 orang untuk diberikan kepada fakir. Daging hewan korban itu adalah pauknya yang menjadi sumber protein hewani bagi fakir miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di awal-awal bulan Dzulhijjah terdapat amaliyah yang istimewa yang terdapat pahala yang khusus di 10 awal Dzulhijjah. Apabila kita melaksanakannya pada awal bulan tersebut, Allah telah memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la amma fihim min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengisi hari-hari awal bulan Dzulhijjah dengan meningkatkan amaliyah ibadah sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad sebagai berikut: "Ma min ayyamin azama indallah wa la ahabbu ilaihi min al-amali fihinna min hadhihi al-ashr fa aktsiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah daripada beramal pada hari-hari tersebut daripada 10 hari Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca tahlil, takbir dan tahmid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan hadis-hadis tersebut, maka pada 10 hari di awal Dzulhijjah terdapat keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh seperti zikir, takbir, tahmid, tasbih, dan bahkan juga membaca Al-Quran, memperbanyak puasa sunat, salat sunat, dan juga memperbanyak sedekah dan lain-lain. Begitu pula saudara-saudara kita yang tahun ini akan berniat berkurban, maka tidak dianjurkan untuk memotong kuku dan rambut
mulai dari hari yang pertama Dzulhijjah sampai nanti saat dia melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan itu pun dinilai ibadah oleh Allah karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama berpendapat bahwa larangan memotong kuku dan rambut bagi yang akan berkurban agar orang tersebut mendapatkan pahala yang lebih sempurna dan akan mendapat ampunan dari anggota tubuhnya termasuk rambut dan kuku itu tanpa ada pemotongan sedikitpun. Oleh karena itulah jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang berkorban, hari inilah hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah inilah untuk memotong kuku, apalagi di hari Jumat, dan juga untuk bercukur sampai nanti ia melaksanakan ibadah korban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadis-hadis tersebut tentu memberikan keistimewaan dari 10 hari pertama Dzulhijjah, maka kita dapat meraih kemuliaan tersebut dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Yang pertama, kita dianjurkan berpuasa sunnah untuk memanfaatkan momentum hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan melakukan puasa sunnah. Boleh puasa sunnah dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah dan seterusnya sampai tanggal 8 hari Tarwiyah dan tanggal 9 hari Arafah, atau memilih hanya puasa Tarwiyah dan puasa Arafah saja. Dan kedua, khususnya puasa Arafah ini mempunyai keistimewaan. Begitu istimewanya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanatan allati qablah wassanatan allati ba'dah." Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah nanti dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan insya Allah dosa setahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua yang perlu kita lakukan di bulan Dzulhijjah adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Hari Raya Idul Adha dalam Islam juga dikenal dengan sebutan An-Nahar yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan untuk merayakan hari tersebut, maka umat Islam disunnahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Pada hari raya tersebut, kaum muslimin diharamkan untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fashalli lirabbika wanhar." Laksanakanlah sholat Idul Adha untuk Tuhan dan sembelihlah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34 disebutkan bahwa tiap-tiap umat telah diturunkan syariat penyembelihan hewan kurban. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada penyembelihan mereka harus menyebut asma Allah terhadap hewan ternak yang akan mereka sembelih sebagai rizki dan karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
manusia yang mendapatkan rezeki namun tidak mau berkorban tentu diancam dengan tegas, janganlah mendekati masjid kami. Mabwajada sa'ata falam yudahi fala yaqrubanna musalla. Siapa yang memiliki kelapangan, kemampuan, namun dia tidak berkorban, maka janganlah mendekat ke tempat sholat atau masjid kami. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat Khatib sampaikan. Semoga kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat memanfaatkan momentum awal bulan Dzulhijjah mulai besok pagi sampai hari raya Idul Adha nanti, bahkan seterusnya dengan sebaik-baiknya, dengan cara berpuasa sunnah, kemudian memperbanyak sedekah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wa idza qira' al-Qur'an fasna ya Allah wa ansitu 'ala kulli muhammadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum وَلِوَالِدَيَّ وَلِوَالِدِكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ فَيَا فَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَا نَجَاةَ التَّائِبِينَ. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك من جلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ صَلَّى عَلَى نَبِيِّهِ قَدِيمًا وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.